Yo, Wanda, berkidau, balik lagi bareng sama saya, Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas penyebab skill solo versus squad kalian tidak berkembang dan kalian perlu yang namanya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan ini ya cuy. Pastinya yang membuat skill kalian tidak berkembang sama sekali ataupun stuck ya, pastinya ya udah main 1 tahun, 2 tahun, bahkan ya udah dari dulu tapi nggak jago-jago. Sebenarnya ini yang perlu kalian hilangkan kebiasaan ini, karena kebanyakan player kita itu masih menggunakan metode ini ataupun masih banyak banget ya cuy. Jadi buat kalian semua ya pastinya hilangkan kebiasaan ini ya cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, lonceng nyalain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Kebiasaan yang pertama yang harus kalian hilangkan yaitu bermain pasif ataupun nunggu ya cuy. Nah, di sini tanpa kalian sadari bermain pasif ini itu tidak bakalan berkembang skill kalian cuy. Kenapa bang? Karena ketika kalian bermain pasif atau nunggu ya cuy, kalian cuma pengen yang namanya menang dengan satu cara, yaitu menunggu tanpa kalian melakukan strategi-strategi lainnya. Jadi kalian ketika bermain ya cuy, itu monoton ataupun tidak ada pergerakan sama sekali. Nah biasanya itu, bukan biasanya ya guys ya, kebanyakan player kita itu pengen menang tapi menggunakan cara-cara yang pastinya nunggu. Sebenarnya nggak salah, tapi kalau keterusan ataupun ya kebanyakan kalian melakukan itu ya cuy, kalian ketika dihadapi posisi-posisi yang mungkin di sandwich ataupun dikeroyok ya cuy, itu gak bakalan berkutik sama sekali atau tidak bisa melakukan perlawanan yang cukup serius ataupun ya kalah dengan mudah ya cuy. Nah di sini ya pastinya kalian lebih gampang buat kalah karena memang ya cuy udah biasanya kalian itu nunggu. Sedangkan kalau tiba-tiba kalian diras, tiba-tiba kalian dikeroyok, pasti kalian tidak mempunyai cara untuk menyerang balik ataupun bahkan untuk bertahan ya cuy. Karena ya kebiasaan yang kalian lakukan yaitu bermain pasif itu sangat merugikan kalian sebenarnya ya guys. Bang, aku tuh sebenarnya nggak main pasif, mainnya strategi diem di rumah tingkat 2. Yaps, itu strategi. Tapi kalau misalkan keterusan, kalian misalkan udah kenokin satu, diem terus di situ, tanpa kalian ya nggak melakukan pergerakan sama sekali, nggak bergerak ya cuy, itu yang dinamakan nunggu. Nah kalau misalkan kalian mau medkit ataupun mau perbaikin face ataupun ya pastinya yang memerlukan kalian diem di tempat ya cuy, kayak medkit kan nggak bisa jalan ya cuy. Nah di situ sebenarnya bukan main pasif tapi main yang namanya rapih ya cuy. Ya medkit nggak bisa sambil jalan. Mungkin kalau bisa sambil jalan ya, kalau misalkan nunggu itu gak boleh. Tapi ya kalau misalkan darah kalian sekarat ya masalahnya ya medkit gak apa-apa ya cuy. Jadi saranku ya cuy buat kalian semua yang pastinya player-player yang nunggu, pokoknya hilangkan kebiasaan ini ya cuy. Karena ini sangat ya berbahaya, bukan berbahaya sih, lebih ke kalian gak bakalan berkembang seiringnya berjalanan waktu ya guys. Karena player sekarang udah jago-jago ya cuy. Kebanyakan ya kalau misalkan kalian gak jago, ya kalau di rush ya udah kelar ya guys ya. Jadi kalian gak bisa melawan ya tanpa peluru satu peluru pun ya guys, karena mereka udah pada jago-jago. Jadi buat kalian semua hilangkan kebiasaan ini. Kebiasaan yang kedua yaitu tidak mengambil resiko. Nah di sini kebiasaan yang kedua pastinya ya kebiasaan yang mungkin kalian itu pengennya bermain aman, bermain santuy ya cuy. Ya pastinya semua orang pengen ya pastinya tidak mau mengambil resiko. Nah sebenarnya kalau kalian ingin mengembangkan skill kalian, kalian itu harus mengambil resiko seperti ngeras seperti saya ini ya cuy. Sebenarnya kalau misalkan saya pengen main aman ya nggak bakalan ngeras sama sekali di tempat terbuka. Mana sih ada orang yang pengen ngeras? Nah beda halnya dengan turnamen ya cuy. Turnamen itu ya pastinya itu sebuah tim yang kalian pastinya itu keputusan kalian bersama ya guys ya, yang pastinya ditentukan oleh kapten. Nah di sini sebenarnya ketika kalian ingin mengembangkan skill itu bukan halnya kalian tidak mau mengambil resiko. Nah sebenarnya turnamen juga itu mengambil resiko yang mungkin ya kalian ingin ngeras atau ingin apapun itu ya guys, pastinya mengambil resiko. Nah agar kalian yang namanya skill kalian itu berkembang, ambillah resiko sebanyak mungkin.
bukan berarti kalian asal maju, bukan ya guys ya. Mengambil resiko di sini ketika kalian memang tahu ya guys ya, kapasitas kalian bisa pasang blue wall ataupun ada tempat yang bisa berlindung ketika dikeroyok ataupun bisa menggocek dengan handal, itu hal yang namanya ya mengambil resiko yang mungkin ya kalian belum tentu menang tapi kalian mencobanya. Nah, biasanya hal itu akan meningkatkan skill kalian. Beda halnya kalau kalian mainnya di zona-zona nyaman, nggak keluar zona, diem di zona, tungguin musuh, ya itu sih menurutku nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalkan ranked ya menurutku ya jangan ya guys ya. Kalian lebih baik ya latih skill kalian. Ya kalau turnamen gimana bang? Itu keputusan dari sebuah tim ya cuy. Mau objektif atau mau dapet kill, itu tergantung dari keputusan sang kapten ya cuy. Kebiasaan yang ketiga yang perlu kalian hilangkan yaitu tidak mempunyai skill karakter yang favorit atau senjata favorit ya cuy. Ya kalian tuh biasanya ganti-ganti skill, ya pastinya ganti-ganti senjata. Sebenarnya guys ya, hal yang kalian harus lakukan yaitu kalian pelajari yaitu mempunyai skill karakter yang menurut kalian itu cocok dengan gameplay kalian. Kalian gak ubah-ubah itu. Kalian mempunyai senjata-senjata favorit. Semisal kalian suka AWM, kalian pertajam AWM kalian untuk apa? Untuk ya pastinya lebih meningkatkan skill dari AWM-nya ya guys. Bukan berarti tidak belajar semua senjata. Belajar semua senjata itu harus ya guys ya. Tapi mempertajam senjata favorit kalian itu penting sekali ya guys. Karena ketika kalian di tim ya cuy, dibutuhkan AWM atau player shotgun ya cuy di jarak dekat, itu pastinya lebih ya kayak keuntungan oleh tim ya guys ya. Kalau misalkan kalian mempunyai kelebihan senjata dan skill karakter yang mungkin kalian kuasai ya cuy. Nah biasanya ketika turnamen ya cuy, itu ada skill karakter yang pastinya beda-beda di setiap tim. Dan pastinya tempo-temponya tergantung tim juga. Ada yang gunain Alvaro, ada juga yang enggak. Ada yang pakai Muko, ada yang pakai apapun itu ya guys ya. Tergantung dari gameplay sebuah tim. Nah kalau misalkan kalian mempunyai skill karakter yang pastinya favorit oleh kalian, kalian pakai terus-menerus. Dan jangan lupa buat menggunakan senjata favorit kalian agar ketika melawan musuh lebih pede dan lebih enjoy buat meratakan musuh ya guys. Oke, itu dia ya guys ya, 3 kebiasaan yang perlu kalian hilangkan dan pastinya agar kalian skillnya berkembang. Oke, segitu aja, saya Gus Siregar, cabut dulu.